Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tomsel Gebang. Di sini ada handphone Redmi 7A. Jadi untuk kasusnya itu selalu mentok logo berulang kali. Kata usernya itu handphone ini habis direset. Setelah direset, pas pertengah jalan HP-nya itu baterainya kehabisan, guys. Jadi ini HP termasuknya gagal reset ya. Jadi buat teman-teman semua, ketika mereset diusahakan sambil dicas. Oke, kita lanjut saja ke prosesnya. Jadi kali ini kita mau flash. Untuk flashnya itu hal yang pertama yang perlu kita siapkan, kita perlu bahannya terlebih dahulu. Ini dia bahannya, pin global image versi 12 ya. Ini sudah saya ekstrak, nanti seperti ini filenya. Kemudian setelah itu kita masuk ke recovery mode ya. Ini HP kita matikan terlebih dahulu, kita masuk ke via unlock toolnya. Setelah itu kita pilih Xiaomi, kemudian kita pilih ini ya, ini dia. Kemudian kita pilih ke desktop, kemudian pilih ini, image load. Setelah itu ini select. Ini udah di itu, kemudian kita pilih full flash. Untuk tes buat HP ini itu menggunakan test point ya. Untuk test point Redmi 7A kita cek terlebih dahulu. Redmi 7A. Ini dia. Lagi loading. Ini dia test pointnya di mana ini? Ya, test pointnya di sini ya buat teman-teman semua. Jadi handphonenya itu harus dibongkar karena harus menggunakan test point 2 titik ini. Kita harus dihubungkan. Hal yang perlu disiapkan yaitu pinset, kemudian kabel data yang bagus. Oke, kita langsung saja di sini ya. Nanti test pointnya, ingat HP ini menggunakan test point. Setelah itu kita langsung flash saja ya. Kita colokin terlebih dahulu bagian konektornya seperti ini. Kemudian ini kita pasang bagian konektornya disambil. Kemudian untuk dua titik ini harus kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah dihubungkan baru deh kita colok. Seperti itu ya caranya. Nanti untuk Qualcomm-nya itu terbaca. Kemudian setelah itu kita klik flash. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya caranya. Tunggu sampai prosesnya itu selesai. Untuk proses ini membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi teman-teman harus sabar. Thank you.
Ya, oke guys, ini dia udah selesai. Ini sudah ribut. Setelah itu kita cabut. Kita tunggu sebentar sampai ini kita lepas konektor chargernya, kemudian kita pasang. Jangan lupa kita nyalakan kembali. Ya, kita tunggu sampai beberapa menit sampai loadingnya selesai, guys. Oke guys, jadi kita lanjut ya. Tadi biasa ada tamu. Ya, alhamdulillah ini udah selesai masuk ke tampilan awal ya. Ya, ini sudah MIUI 12. Tadi sudah saya update. Bukan update sih, di flash. Setelah itu kita konfigurasi awal. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Wah, ini udah 1%. Harus kita sambil dicek, guys. Karena ini baterainya udah 1%. Takutnya ngedrop. Ya. Ya, ini dia sudah sambil dicas. Kemudian kita berikutnya, setelah itu kita scroll ke atas, kita checklist berikutnya, lewati tahap ini berikutnya. Ini harus, ini nggak perlu masuk ke jaringan WiFi ya, kita lewati saja. Wah, ini nggak bisa kita lewati. Oh, ini bisa guys. Nunggu. Ini karena loadingnya lah. Tadi terlalu banyak nyentuh. Oke, kita setuju. Setelah setuju, nunggu beberapa sampai prosesnya itu selesai. Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Kemudian kita lewati. Kemudian berikutnya. Setuju. Kemudian ini kita pilih klasik, berikutnya selesai deh. Gitu ya cara flashingnya. Semoga teman-teman berhasil. Jadi untuk teman-teman semua, ingat ketika handphone mengalami kasus mentok logo, gagal flash, gagal reset, jadi teman-teman harus di flash. Untuk bahan flashnya itu nanti ada di deskripsi di bawah ini. Terus jadi kita biasa menggunakan aplikasi via unlock tool ya. Kita menggunakan versi 12. Tunggu sampai proses itu selesai ya. Sedang memuat aplikasi. Iya. Yeah.
Ya, okay guys, jadi udah selesai ya, ini sudah berhasil. Jadi jangan lupa, ini harus kita dicek semua. Ini lagi loading. Setelah itu kemudian apa ya? Ini jangan lupa buat casing belakangnya, semua partnya harus kita pasang kembali seperti semula. Oke guys, mungkin itu saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.